Dia melakukan improvisasi yang sangat sulit ya teman-teman. Ceritanya dari awal sampai akhir, endingnya ditutup dengan sunset yang luar biasa. Dari kostumnya, ini benar-benar perfecto menurutku ya teman-teman. Yang nggak tahu kalau menurut. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu teman-teman ya. Aku bantu hitung nih, 1, 2, 3. Iya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin. Itu selalu aku tanyain ya teman-teman, karena kesehatan itu penting banget ya teman-teman ya. Dan hari ini spesial Maksa Makan Santai untuk kembali hadir ke hadapan kalian semua buat menuhi request nih ya. Jadi aku tuh dari Jumat kemarin aku tuh upload sehari dua kali, itu karena banyak banget yang request ke aku buat nge-reaction penyanyi-penyanyi yang berikut ini teman-teman. Ini salah satunya adalah yang udah di request sama kalian semua adalah ada Aina Abdul. Wow, kemarin aku udah nonton dia, itu suaranya gokil banget dan banyak yang rekomendasi aku buat nonton video-video dia yang lain dan ternyata itu suaranya bener-bener gokil banget. Tahan dulu, aku bakalan nge-reaction apa. Tapi kalian udah tahu lah ya di thumbnailnya teman-teman ya, nggak apa-apa. Dan itu ada sebuah ritual nih sebelumnya nih, kalau sebelum kita Maksa Makan Santai reaction tuh ada sebuah ritual namanya kita makan santai, bisa juga minum nih teman-teman. Dan hari ini aku udah punya ini minuman ini teman-teman ya. Dan mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Aduh, kita minum dulu teman-teman nih. Biar lancar kita ngomongnya ya. Karena kalau udah nge-reaction Aina Abdul tuh pasti mulut ini nggak tahan pengen berkomentar ini karena banyak banget kejutan-kejutan yang bakalan dia berikan di setiap nafasnya. Seru banget nih teman-teman ya. Nih, langsung aja kita cek ya. Aina. Bisa kutanyakan hal apa yang membuat ini kenapa ada pohon-pohon Kamboja gitu Mbak Aina? Jadi serem kayak di makam, kayak di kuburan gitu loh Mbak Aina. Soalannya berat, tapi kalau Aina nak jawab. Oh. Aina sedih, kecewa. Konsepnya kayak ya, vlog video gitu ya teman-teman ya tuh. Tak ada yang membantu Aina. Aina tak dapat nak dengar suara dia. Oke. Okay. Ini apa kisah nyata ya teman-teman ya? Ini kayaknya deep banget soalnya curhatannya nih. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, kaget. Aduh, anjir. Kaget loh. Nongol agak serem soalnya tadi ada bunga-bunga Kamboja terus tiba-tiba dia nongol gitu kayak kebangun dari air gitu loh. Ngagetin loh, Mbak. Coba Mbak kita dengar suaranya nih. Aina Abdul. Terus hidup. Oh. Ih, cakep banget pantainya. Di mana ini, teman-teman ya? Di Indonesia kah? Wow. Tahan teman-teman, kalau dari awal masuknya intronya udah biola-biola gini, ini gue jamin lagunya pasti set banget, sedih banget ya teman-teman ya. Langsung kita dengerin aja deh, biar gak penasaran yuk. Kau menyinggah hati ini, tak pernah ku menyangka sekuat ini, debaran hangat ragamu. Wow. Tahan teman-teman ya. Aku dari tadi awal aku pikir ini belum maksud alur ceritanya bagaimana, ternyata pas udah denger liriknya gokil sih ini, merem banget, aku merinding loh teman-teman. Dan suaranya Aina tuh lembut banget gitu. Wow wow wow, lanjut 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 lanjut. Oke. Okay. Wow. Walaupun nggak ada. Oke. Okay. Aduh, gila sih merinding banget loh sama teman-teman itu. Aku sampai ke belakang sini meremang semuanya. Ini liriknya deep banget, dalam banget, sedih banget ya teman-teman ya. Sedih banget. Pokoknya dia nggak nyangka kok bisa gue tuh sesayang ini dan secinta ini sama dia gitu. Walaupun dia nggak ada, gue tuh tetap rindu gitu. Gokil banget sih. Terus ini kostumnya ada pakai baju hitam kayak sedang berduka gitu. Terus pakai ada selambu-selambu apa namanya tuh, cadar-cadar gitu yang jaring-jaring gitu. Makin jadi magis gitu aura lagu ini teman-teman ya nih. Takkan mati jiwaku yang ada hanya
Keren banget sih ini kostumnya teman-teman. Gokil sih ini konsepnya. Bener deh. Tahan dulu teman-temannya. Ini gokil banget ya bajunya itu, gaunnya itu gila hitam terus. Aduh kayak bener-bener lagi berduka, lagi mewakili kesedihan hatinya gitu teman-teman ya. Gokil nih, keren banget nih video klipnya. Kita lanjut nih. Aduh. Ya Allah, Aina. Aduh, ini sih kalau orang yang punya cerita relate sama lagu ini bisa nangis mewek kalau dengernya. Ini bener-bener deep banget Aina lagunya, ditambah dengan vokal kamu yang bener-bener keren banget ini Mbak Aina suaranya. Fiu, yuk kita lanjut lagi dah. Oh. Wait, tahan, ku coba mengerti lagu ini ya. Ternyata ya Allah, sedih banget ya kalau orang itu mencintai seseorang, tapi orang itu entah mencintai atau enggak, kayak kita bertepuk sebelah tangan. Tapi yang di sininya di sisi kitanya tuh cinta banget, bucin banget gitu. Jadi begini nih jadinya nih teman-teman nih. Kalau dibikin lagu jadinya deep banget ya ternyata ya. Coba kita lanjut nih. Ini di Bali ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Ini tadi ada kayak pura-pura gitu, ini kayak di Bali ya teman-teman ya. Pantesan keren banget ini view-nya. Cocok banget sama lagunya Aina terus sama kostumnya itu. Gokil ini konsepnya nih sumpah. Aduh lagunya. Aduh, suara Aina melengking, bulat dan sopan banget masuk ke kuping, ditambah dengan lagunya yang syahdu banget, liriknya sedih banget. Ini kok bisa ya? Bisa sekomplit ini lagu ini nih. Nih. Kaget. Wait. Tadi agak slow, agak turun, tiba-tiba dia masuk dengan nada tinggi. Agak kaget juga sih ya teman-temannya. Ada beberapa yang ngagetin, yang pertama dia masuk tadi ngagetin, terus ini di part-part demo terakhir juga ngagetin juga nih teman-teman nih. Aduh, kita mundur lagi coba di sini. Nih. Siap-siap. Ya kan? Kaget kan? Hey! Meliuk-liuk mbak. Gokil mbak Aina suaranya meliuk-meliuk. Hey. Gila ini tempatnya keren banget loh teman-teman. Tempat syutingnya keren banget loh teman-teman ya. Ini di mana sih ya teman-temannya? Gokil banget ini. Cara ngambilnya juga bagus banget nih. Oh. Ay. Gokil banget Aina, sumpah. Ini lagu sedih, teknik vokalnya juga dapet, penghayatannya pun dapet. Kalau menurutku ini paket komplit lagu ini, video klipnya juga keren nih teman-teman. Nih, ini udah di part-part terakhir ya teman-teman ya nih. Oh, dia melakukan improvisasi yang sangat sulit ya teman-teman ya. Kita lanjutkan nih teman-teman nih. Oh. Ada cengkok-cengkoknya loh temen-temen nih. Gokil sih ini orang suaranya sumpah. Oh my god. Ay. Abis. Oh, ditutup dengan sunset. Keren banget ini.
Wow. Tahan dulu teman-teman, nanti kita berkomentar, kita baca dulu komentar-komentar orang dulu teman-teman ya. Nanti kita berkomentar setelah kita ngebacain komentar-komentar orang nih. Oh my god, ini gila sih, menurutku gokil banget. Ini ada juga dari, oh ini dari Aina Abdul loh, berkomentar langsung nih teman-teman nih. Tuh. Assalamualaikum, alhamdulillah, truth hidup is here. We shoot the music video in Bali. Oh, di Bali kan, bener kan? Which also my first time shooting outside Malaysia. We had fun creating and playing at the same time. Bali gave us the emotion we can describe, but Bali is a sorely missed and Aina nak pergi ke sana semula. I hope everyone is doing well, whoever that spend time to watch this my music video. I wish you well and healthy, but physically and mentally last from me. Thanks you for always sticking to my music and my art. I love you, thank you. Wah, bener kan syutingnya di Bali dan ini pertama kalinya dia itu keluar dari Malaysia syuting di Bali. Wow, keren. Aduh, ini banyak banget komentarnya ya teman-teman. Ada yang ngasih emot-emot dan ini dari Paduka OED Plus nih. Nih. Oh, ini panjang banget komentarnya. Tuh, panjang banget komentarnya teman-teman ya. Tuh. Oke. Komentar udah kita bacain ya teman-teman ya, karena itu adalah merupakan sebuah ritual juga nih, selain makan santai ada ritual baca komentar. Dan tadi aku bilang aku pengen banget berkomentar di lagu ini, bener-bener perfect banget dari videonya, konsepnya, dari ceritanya, dari awal sampai akhir, endingnya ditutup dengan sunset yang luar biasa, dari kostumnya, ini benar-benar perfecto menurutku ya teman-teman. Yang nggak tahu kalau menurut kalian, kalian yang nggak setuju atau kalian setuju, kalian boleh ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan aku mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton videoku. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini, karena aku bakalan upload setiap hari ya teman-teman ya. Jangan lupa diaktifkan notifikasinya biar nanti kalau aku upload video-video terbaru kalian dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.